Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Oke. Udah terawih. Alhamdulillah, Kang. Baru kelar nih. Namanya teh. Baru kelar di pesantren. Di Pakoy. Oke, silakan langsung mulai. Berarti kemarin Alin Peter, sekarang Al Mutafifin. Oke, silakan. Bentar. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون فلا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا استبروا كان ليوم عظيم يوم يقوم الناس كان يا امان يقوم وقفن يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مركوم ويل يومئذ للمكذبين Tolong terburu-buru ya, jangan terburu-buru, termasuk juga itu pembunanya. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا إن كتاب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكذبون كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يكسبون يا كسب يا pakai ba يكسبون gitu ya يكسبون apa يحسبون كاف سين ba كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إن كتاب الأبرار لفي ada yang terlewat itu, ada yang terlewat. Coba ya kita mulai dari kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailun yawma idhil lil mukadzibin alladhina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla 'alayhi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum 'an rabbihim yawma idhil lamahjubun thumma innahum lasalul jahim ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Ini ashabul yang kena ini ya, yang dapat kitab al-fujjar itu. Segitu panjang loh sebenarnya. Agak panjang.
Tapi nanti lebih panjang lagi yang kitabul abrar nanti lebih panjang. Tapi yang kitabul fujar ini udah cukup panjang sebetulnya. Motor Pipin agak ini sih Kang, agak ketukar-ketukar saya Kang. Tadi dari kalabal berarti ya? Coba dari kala inna kita berpujari lagi. Kira-kira sampai summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kira-kira bisa enggak coba? Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum markum wailun yawma idzil lil mukadzdzibin. Wailui. Gini ya. Cepat boleh, tapi tajwidnya jangan lupa. Wailui idzil lil mukadzdzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu muhtadin athim idza tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar rabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innahum lasalu jahim thumma yuqalu hadzal thumma innahum lasalul jahim ada diplom ya ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ كُنتُمْ jadi ada dua gitu ya. Ini kurang seragam tadi. Untuk nahannya. ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي عِلِّيِّينَ orang maksiat kenapa dapat iliyin? Yang dapat iliyin itu abror, bukan orang yang maksiat fujar, bukan. كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ kalau fujar dapatnya si jin. Orang yang berdosa dapatnya si jin. Yang dapat iliyin itu orang yang abror, orang yang berbakti. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabum markum yashhadul muqarrabun innal abrari lafi jahim. Awas. Orang abror dapat jahim itu gimana maksudnya? Innal abroro. Gitu. Karena kena ina. Di bahasa Arab, ilmu bahasa Arab, kena ina itu jadi fathah. Innal abroro lafi na'im. Alal aro'iki yang zurur. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna mirrah. Fantastik. Jangan lupa. Ta'rifu fi wujuhihim. Depannya apa? Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqin makhtum. Khitamuhu misq. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tathnim. Aynay rabbul mukarramun. Innal ladzina ajramu dulu ya. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Innalladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً فَكِهِينَ. Soal Jum'ah, Pak Sam Taufifin.
Ya, Pak, ulang lagi dari innal ladzina ajramu, bahasan dari bahasan subtema yang ayatnya yang awal dari subtema tersebut. Innal ladzina ajramu. Ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun alal ara'iki. Tidak. Orang ajramu tertawa itu mereka enggak dapat alorik yang turun, enggak dapat dipan di surga. Mereka hanya tertawa di dunia. Ya enggak? Secara makna itu harus disambungin loh. Innal ladzina ajramu dulu, ya kan? Nanti sekian ayat baru nanti fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun, baru giliran dibalik yang tertawa orang-orang yang beriman ya. Nanti di ayat-ayat yang berikutnya ada. Coba ulang lagi dari innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakuna wa idza maru bihim yataghamazuna wa idza qalabu abaida. Terusin. Jadi itu innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza maru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'au tijarat fakihin wa idza ra'auhum qalu wa idza ra'auhum qalu innal ladzina amanu ya وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ Jangan keliru sama al-qalam ya. Al-qalam itu inna ladhallun. Gak pakai ha-ulai. Tapi kalau al-qalam itu pakai ha-ulai. Pakai. Disuruh pakai kalau di dalam posisi ini. Wa idha ra'auhum qalu inna ha-ulai. Gimana kalau lupa? Wa idha ra'auhum qalu inna ha-ulai ladhallun. Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafidhin wa ma ursilu lu ya panjang wa ma ursilu 'alaihim hafidhin fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal ara'iki yanzurun hal thuwibal kuffari ma kanu yaf'alun. Nah, ulang lagi innal ladzina ajramu, ulang. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafidhin fal yawmal ladina amanu minal kuffari yadhakun 'alal ara'iki yanzurun hal thuwibal kuffari ma kanu yaf'alun. Hal thuwiba, kuffari dari mana? Hal thuwiba itu pasif loh, kerta kerja pasif loh, hal thuwiba. Thuwiba kerta kerja pasif, lalu itu jadi predikat kan? Subjeknya al-kuffaru, subjek di bahasa Arab doma. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Oke, ulang lagi. Innal ladhina ajramu. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun
وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَا عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Ada satu lagi masalah sebetulnya. Masalah di mad jaiz. Mad jaiz sama mad wajib bisa bedain enggak? Agak lupa. Oke. Saya kasih contoh misalkan. Qalu sama inna itu kan mad tobi ketemu hamzah ya. Nah, qalu inna ya itu ya. Itu bisa dipisahin enggak katanya antara qalu sama inna? Kolu inna. Dipisah, maksudnya kolu sama innanya dipisah gitu kan? Jadi di bahasa Arab itu gini ya, dia ada pemisahan kata sebetulnya. Seperti halnya bahasa kita. Jadi ada pisah kata. Gitu. Konsep pemisahan kata itu ada. Nah, kalau pembaca Al-Quran sendiri nggak paham soal ini satu kata, ini beda kata, ini kata yang lain, ini kata yang sama, ini pemilahan antara wa, lau, apalagi walau sya'allahu misalkan, wa, lau, sya'a, kemudian allahu, itu menjadi empat kata ya. Gitu. Nah, kalau itunya belum paham, maka nggak bisa bedain antara mad wajib dan mad jaiz. Gitu. Mana? Belum tahu ya? Pernah belajar sih, cuman kayak karena kurang di ini lagi, jadi agak hilang-hilangan. Ya, kalau saya sih mohon, supaya itu dibuka-buka lagi lah ya. Ini kayak gitu, karena itu penting. Penting, karena itu termasuk mat turunan ya, bunyi panjang yang sudah turunan. Turunan yang sebenarnya basic juga sebetulnya. Gitu. Juga masih dasar juga sih. Maka itu pun ya harus inilah, harus dibaca-baca lagi. Dulu belajar pakai apa itu? Kalau cuma cais itu. Lupa ingat sih kan nama kitabnya. Masih ada? Ada di rumah, enggak dibawa ke kosan sih. Ya kalau saya sih bawa aja gitu. Saya juga di Bandung ini bawa kitab ini, dari pesantren juga bawa kitab ini. Sebenarnya sudah mulai ini ngaji di aula kan. Sudah mulai ngaji ya, saya telat lah gitu. Tapi enggak apa-apa. Minimal pemisahan kata itu. Jadi mad wajib sama mad jaiz itu dia membedakan itu kan antara mad tabii ketemu hamzah ya atau alif itu. Hamzah, utamanya hamzah sih, bukan alifnya. Mad tabii bertemu hamzah itu apakah dia satu kata yang sama atau seberang kata? Itu. Apakah dia mad wajib atau mad jaiz? Gitu loh. Masalahnya itu. Kalau mad wajib kudu panjang. Kalau mad jaiz dia masih bisa dua harokat. Tapi gimana pilihan tetap harus konsisten. Seperti itu. Konsisten seperti halnya orang kalau mau sholat secara Hanafi, maka wudunya juga harus Hanafi. Wudunya, mandi wajibnya, misalkan kalau setelah mandi wajib langsung sholat misalkan. Tuh, jadi satu rangkaian gitu. Tuh. Karena jangan sampai bacaan misalkan masa etis sih bacaan Saudi dicampur sama bacaan orang Maroko. Enggak bisa. Karena lain jalur. Gitu. Orang Maroko lain loh bacanya. Itu udah. Nah, itu yang saya soal konsistensi. Termasuk konsistensi mengerti enggak ini mad wajib ini mad jaiz. Gitu. Oke, nanti coba dipelajarin lagi deh, Kang. Kira-kira mau cari kemana nih? Mad wajib sama mad jaiz. Mungkin karena kitabnya enggak ada juga tinggalan, mungkin paling dari internet gitu, Kang. Internet ya. Nanti sambil tanya-tanya referensi ke Kang. Insya Allah. Tanya.
Kalau kamu tanya itu, ini jawabannya. Oh, ada satu yang apa? Satu, karya terjemah ya sebetulnya. Aslinya aslinya kita Arab, cuma dia diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tuh, kita gambar ya. Jadi makhluk-makhluknya. Itu penulisnya siapa kan? Maaf nggak kelihatan. Kalau di bahasa Arabnya itu saya Ayman Suwaid, Ayman Rushdie Suwaid. Tapi kalau penerjemahannya itu saya kurang tahu ya. Itu berarti adalah. Saya malah pernah punya, terus saya kasihin ke teman, ke junior di Salman DB, saya kasih lah gitu. Belum beli lagi gitu. Nah, Siap Kang, makasih banyak. Waktu itu belinya di dekat ITB, itu di Gelap Nyawang, di Jalan Gelap Nyawang, di dekat kampus ITB Ganesha ya gitu. Ada toko-toko kita kayak gitu. Itu satu, salah satu ya. Terus karena nanti di kasana persantrian ini itu ada kitab tajwid yang lebih serius lagi, tapi itu nantilah. Ya, siapa yang makasih banyak kan? Eh, kapan lagi? Kapan ya? Kayaknya kayaknya hari ini enak gitu sih, apa habis terawih gitu ya? Selasa Oke. jam 9:30. Boleh. Oke, udah. Selesai habis training ya. Itu jam 9. Ya, siap kan. Oke, itu dulu. Makasih waktunya. Oke. Ya, makasih banyak juga Kang. Maaf kurang maksimal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.